Yo guys, balik lagi dengan gue Fury di Fury Gaming. Kita balik lagi ke unboxing. Kali ini kita nyobain unboxing mikrofon baru. Condenser mikrofon namanya. Dia dari apa sih pabriknya nggak ada ya? Pabriknya sih nggak ada, cuman Cina sih kayaknya buatan Cina. Ada Tafware Professional Condenser. Studio mikrofon with shockproof. Ini murah, kalau nggak salah sekitar gue beli ini di bawah 200 ribu. Jadi nggak nyampe 200 ribu, cuma 100 berapa gitu. Kita buka aja langsung. Di slot tip. Susah. Ayolah. Yes, bisa. Come on. Ya, sombing. Tarik aja dah. Ini kita sobek. Ini lobang deh. Pensil aja bisa. Oke. Okay. Nice. 67. Hehe. Kita langsung buka. Sama. Ini dulu kita angkat. Oke. Okay. Kita balik lagi. Oops. Oke. Tada. Oke. Jadi lengkap, ada kabelnya juga audio input. Jadi lu bisa, kalau lu suatu saat beli mikrofonnya doang, kan ada mikrofon bagus itu mikrofonnya doang, lu bisa tetap pakai kabel ini sih, lumayan, nice. Ini, masukin dulu mikrofonnya. Warnanya sih kilep-kilep, tapi ini bukan gold. Kalau gold mah udah kaya, gue beli berapa duit. Berat sih, beratnya lumayan. Bu pabrik. Ini juga ada tanda garansinya, colokannya. Bisa lihat sendiri. Kalau lu ada yang minat beli, seperti inilah bentuknya. Juga dia ada bonus. Apa sih istilahnya, peredamnya ini biar ludah lo kalau ngomong kekencangan ludah nggak langsung ke mic. Tapi juga intinya sih bukan karena ludah, intinya supaya suara kresek-kresek kayak suara motor lewat, tukang roti, tukang sate gitu nggak terlalu masuk ke mikrofon. Oke, ini. Tapi kelemahannya sih kalau nggak salah ini suara lu juga jadi ngomongnya harus agak kencang atau mulut lo harus agak dekat, jadi sensitivity mic-nya sendiri berkurang karena disaring ini gitu. Tapi kualitas suara lebih bagus lah jelas. Nah, ini favorit gua. Ini dia pegangan mouse-nya anti shock. Jadi jadi dia ini bentuknya kayak tali yang pegangan ini. Jadi bisa lo lihat tuh. Dia elastis anti shock. Ini juga bisa lo pasang di gagang extender yang untuk naruh mikrofon. Juga kalau misalkan extender lo nggak cocok, kurang, maksudnya ukurannya ini lubang kekecilan, lo bisa copot, putar, lihat ini. Nah, lo bisa masukinnya ini. Jadi misalnya gagang lo kegedean, yang ini nggak masuk kan, nggak bisa. Jadi lu bisa copot, bisa langsung lubang ini masuk. Jadi dia memang bisa dicopot untuk dua jenis gagang lah istilahnya. Kalau nggak salah yang buat radio itu agak gede memang segini. Yang kecil ini memang yang buat gagang yang dipasang di meja. Yang kalau lu lihat itu kayak punya PewDiePie. Itu dia di mur kayak gini. Jadi sistem pasangnya itu, ntar gue pasang dulu. Oke. Pertama ini yang gue demen karena dia
anti shock, jadi enak. Jadi kalau kalau nggak sengaja lo senggol, nggak bunyi duk duk gitu, nggak. Karena dia memang nggak terkena kan, dan ini shock dia nerima getaran, jadi kalaupun nggak sengaja kayak gini, dia mic lu nggak bunyi duk gitu, nggak. Masukin. Oke, okay. Nice. Ya mon. Nih, aduh, seret bro. Maklum bro. Masih baru, masih barang baru bro. Masih seret bro. Ya mon. Ayolah. Aduh. Seret set. Eh, nice. Oke, okay, kayak gini. Dan ini colokannya. Pasang bawah. Oke. Okay. Hit. Oke, okay, nice. Ya, boxnya kita singkirin dulu. Belakang gua udah. Oke, okay, jadi gini tampilan full. Lu udah pasang. Kabelnya bisa ke PC. Bisa juga ke device-device lain, karena ini kan universal memang yang kayak gini. Bisa lihat colokan universal gitu. Ininya juga colokan yang 3 itu gue lupa namanya apa. Cuman intinya dia bisa ganti mikrofon juga pakai mikrofon yang buat radio atau yang mahal. Jadi lo gak perlu cari kabel lagi, bisa pakai kabel ini juga. Ini juga besi. Ini besi. Yang di sini juga yang warna emas itu dari besi. Cuman dicat kuningan aja. Ini plastik, ini plastik, ini plastik, ini murnya besi. Ini juga untuk dipasang nanti ada puterannya. Jadi lu bisa semana, terus lu kencengin. Juga sok benernya pas. Apa? Air filternya, noise filter. Ini kayak gini. Lihat, berdekat. Nice. Ini emang masangnya emang gue agak. Cuman ya oke lah. Oke. Okay. Harganya gak terlalu mahal. Itu yang gue demen. Jelas orang Indonesia apa sih yang gak demen murah. Tapi juga kualitasnya lumayan. Gue sih pernah pakai cuman rusak. Ya. Biasa gue mah demen banget rusak. Rusaknya kena air kalau ini. Kalau yang mouse gue yang sebelumnya yang gue unboxing itu. Karena jatuh terus ke tindi. Kalau ini kena air, ya maklum lah. Gue juga waktu itu belum punya gagangnya. Ntar gue juga unboxing lagi gagangnya, yang rekomend, yang harganya murah. Biar lu nggak perlu megangin mic atau standing mic-nya bisa senggol-senggol jatuh kayak biasa gue ngerekord. Jadi pakai gagang. Kalau mau beli fullnya namanya Tafware Professional Condenser Studio Microphone with Shockproof. Tipenya B800, BM800. Tipenya BM800, mainnya Tafware. Kalau lo mau beli di Amazon banyak, atau kalau lo mau beli di toko online Indo juga banyak kok. Cuman kalau mau yang terjamin jelas di Amazon. Tapi kalau lo mau yang di Indo nggak masalah. Yang penting hati-hati, banyak yang KW. Jangan sampai bungkusnya bener tapi isinya beda. Yang bener isinya kayak gini. Itu aja sih. Thanks yang udah nonton. Jangan lupa tinggalin like-nya, komennya di bawah, share videonya, subscribe untuk video. Tunggu lagi di Geek Gaming. Bye. Dadah.